Jadi nggak perlu beli senapan angin mahal-mahal, nggak perlu cari senapan angin bikin yang harganya 4 juta, 5 juta, hanya cukup dengan PCP Ruger Black Army Magazine. Warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Bediler, salam satu laras, salam satu olahraga ya. Berjumpa lagi bersama saya yang pasti masih di channel YouTube-nya GSA Sport Indonesia, jagonya senapan angin. Nah, gimana nih kabarnya para sobat Bedilers? Lagi di mana saja nih yang sudah mampir di video saya kali ini? Bisa langsung komen-komen di bawah ya. Mungkin mau kirim salam atau mungkin mau ngasih info nih dari mana saja, dari Jawa kah atau di luar Jawa, atau mungkin ada yang lagi merantau di luar Indonesia, ini bisa langsung komen-komen di bawah nih sobat Bedilers. Nah, yang pasti dimanapun sobat Bedilers berada, jangan lupa tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan semoga segala urusannya selalu dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, pastinya saya juga mau minta doanya sobat Bedilers, semoga nih seluruh tim GSA Sport Indonesia juga selalu diberikan kesehatan, kemudahan, serta kelancaran sehingga kita semua bisa terus-menerus nih memberikan informasi kepada kalian mengenai senapan angin. Oke sobat Bedilers, di video kali ini ya. Oke, nah tapi tunggu dulu, jangan buru-buru, karena yang pasti saya ingin mengucapkan terima kasih dulu kepada sobat Bedilers nih yang sudah mampir di video saya kali ini. Tentunya sebelum saya melanjutkan videonya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan informasi menarik dari GSA Sport Indonesia seputar senapan angin. Nah, sobat Bedilers, di video kali ini tentunya saya akan kembali lagi ya memberikan informasi mengenai salah satu senapan anginnya GSA Sport Indonesia nih. Nah, di sini sudah ada senapan angin PCP Ruger Black Army Magazine Klasik ya, dengan motif doreng seperti ini. Nah, tentunya di video kali ini saya akan memberikan ulasan lengkap mengenai spesifikasi dan juga harga serta bonus-bonus kelengkapannya nih dari senapan angin PCP Ruger Black Army Magazine ini. Jadi buat kalian yang penasaran, wajib banget nonton sampai akhir, jangan di skip-skip supaya kalian gak ketinggalan informasinya sedikit pun. Oke sobat Bedilers, langsung saja ya untuk pembahasan yang pertama. Di sini saya akan membahas dulu mengenai spesifikasinya. Nah, bisa langsung dilihat tampilan dari senapan angin ini dengan motif doreng, tapi tenang saja, di sini kami juga menyediakan beberapa motif pilihan nih. Ada motif doreng seperti ini. Terus ada yang suka polos nih juga ada, warna hitam seperti ini sobat Bedilers. Terus warna hijau juga ada, warna coklat juga ada, kamu krim juga ada beberapa pilihan. Jadi sobat Bedilers bisa memilih motif sesuai dengan seleranya nih. Nah, untuk senapan angin ini untuk panjang larasnya sudah 65 cm ya, sudah cukup panjang dan juga bisa membuat akurasinya lebih bagus lagi nih karena sudah memiliki laras yang cukup panjang nih. Dan di ujung laras sudah ada nepel peredamnya. Jadi sobat Bedilers, kalau mau masangkan peredam nih tinggal melepas nepel peredamnya saja. Sudah ada cincin larasnya juga sobat Bedilers. Nah, untuk larasnya sendiri ini dari bahan baja berkualitas, bahan baja pilihan dengan OD-nya 9 mm. Sudah dilengkapi juga ya dengan pelindung larasnya. Nah, untuk tabungnya sendiri ini dari bahan kuningan dengan OD-nya 25 mm nih. Nah, di ujung tabung sini sudah ada manometernya ya untuk melihat kapasitas anginnya. Dan untuk tampungan anginnya aman di 2700 PSI dan maksimalnya di 3000 PSI. Oke, selanjutnya di bagian tengahnya untuk pengisian mimisnya, di sini sudah sistem marauder, jadi sudah bisa digunakan sistem single shot maupun magazine nih, dan menggunakan 3 speed track tarikan. Nah, untuk popornya sendiri ini dari bahan kayu mahoni dengan model klasik seperti ini ya, dan tentunya juga sudah dilengkapi dengan bantalan popor di sobat Bedilers. Nah, tentunya senapan angin ini sudah mampu menjangkau di jarak kurang lebih 100 meter ya, dengan akurasinya di 40-50 meter di sobat Bedilers. Nah, buat sobat Bedilers yang suka berburu dari jarak jauh ini bisa banget dipasangkan dengan teleskop sehingga bisa membuat tembakan sobat Bedilers lebih akurat lagi nih. Nah, tentunya untuk sobat Bedilers yang suka
berburu Big Game ini juga bisa jadi salah satu rekomendasi karena sudah support Big Game ya, karena banyak banget sobat bedilers yang komen itu bisa nggak mbak untuk berburu babi, berburu biawak, tentunya bisa karena sudah support Big Game nih sobat bedilers. Oke, selanjutnya saya akan mengulas mengenai bonus kelengkapan dan juga harganya. Nah, ini pasti yang ditunggu-tunggu sobat bedilers kan, karena banyak sekali nih yang request dibikinkan video mengenai spek dan juga sekaligus harganya. Jadi yang kepo, pantengin terus videonya. Oke sobat bedilers, nah selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai bonus-bonus kelengkapannya. Karena yang pasti ketika kalian membeli senapan angin PCP Ruger Magazine, nggak cuma dapat senapan, tapi kalian juga akan mendapatkan berbagai bonus kelengkapannya nih. Nah, akan saya bahas satu persatu ya. Untuk kelengkapan yang pertama, di sini sudah dilengkapi juga dengan mimis tes dan juga sudah ada peredamnya. Jadi kalau sobat bedilers mau masangan peredam, bisa banget sudah dilengkapi dengan peredam untuk mengurangi suara yang dihasilkan dari senapan angin, karena memang fungsinya peredam ya, jadi untuk meredamkan suara nih. Nah, kelengkapan selanjutnya atau yang ketiga nih juga ada magazin, karena kan tadi sistem pengisian mimisnya bisa single shot maupun magazin, jadi sudah dilengkapi juga dengan magazinnya nih, dengan 14 rotari. Oke, selanjutnya di sini juga ada tali sandang sobat bedilers, dan tidak ketinggalan juga sudah dilengkapi dengan tas senapan angin nih. Seperti ini ya, dari GSA Sport Indonesia juga. Jadinya sobat bedilers kalau mau membawa senapan anginnya ataupun menyimpan bisa banget, karena tinggal dimasukkan ke tasnya, jadi lebih ringkas, simple, dan tentunya juga lebih aman lagi nih kalau ada tasnya seperti ini. Nah, kelengkapan selanjutnya di sini juga ada teleskop ya, tentunya seperti yang saya bilang tadi, kalau mau membidik dari jarak jauh dengan tetap akurat bisa dipasangkan dengan teleskop. Nah, sudah ada bonusnya teleskop nih dengan ukuran 3-9x40 nih, dari reverse seperti ini sobat bedilers. Dan tidak ketinggalan juga tentunya sudah dilengkapi dengan surat nih. Nah, surat apa? Yang pasti surat tanda kepemilikan senapan angin ya. Jadinya nanti sudah ada STKS-nya seperti ini, jadi dijamin senapan anginnya aman untuk dimiliki dan juga dibawa kemana-mana. Kalau ada Pak Pol tanya, ini bawa senapan angin ada suratnya enggak? Ya tentunya ada dong Pak, ini ya STKS dari GSA Sport Indonesia. Oke sobat bedilers, nah itu tadi berbagai bonus kelengkapan dari senapan angin PCP Ruger Black Army Magazine Klasik nih. Nah, ini saatnya saya akan memberikan informasi mengenai harganya nih. Nah, untuk harganya sendiri di sini saya akan memberikan info mengenai paket full setnya, karena banyak sekali sobat bedilers yang tanya-tanya paket full setnya berapa sih. Nah, untuk paket full setnya sendiri dari senapan angin PCP Ruger Black Army Magazine ini dibanderol di harga Rp2.500.000 saja ya, kalian sudah bisa mendapatkan senapan angin PCP Ruger Black Army Magazine tadi nih, hanya di Rp2.500.000 loh, kalian sudah bisa mendapatkan paket full setnya lagi. Jadi nggak perlu beli senapan angin mahal-mahal, nggak perlu cari senapan angin Big Game yang harganya 4 juta 5 juta, hanya cukup dengan PCP Ruger Black Army Magazine Rp2.500.000 kalian sudah bisa mendapatkan senapan angin Big Game dengan power yang mantap dan juga akurasi yang mantap juga, dan pastinya tampilannya juga keren sekali nih sobat bedilers. Nah, tentunya tuh sobat bedilers yang mungkin tanya, bisa nggak beli senapan saja? Tentunya bisa ya, jadi bisa beli senapan saja, bisa beli paket full setnya. Nah, itu tadi paket full setnya hanya di Rp2.500.000. Nah, itu tadi sobat bedilers sekilas informasi mengenai senapan angin PCP Ruger Black Army Magazine Klasik ininya. Yang pastinya semoga info saya kali ini bermanfaat, dan tentunya untuk kalian yang berminat nih untuk order senapan angin ini, mumpung masih ready stock juga, tersedia berbagai motif, jadi kalian bisa tinggal pilih. Kalian bisa langsung menghubungi CS kami melalui nomor yang sudah tertera di layar kalian, atau bisa langsung klik link yang ada di kolom deskripsi
nanti juga akan langsung tersambung ke WACS kami nih. Nah, untuk sistem pembayarannya sendiri, tentunya di GSA Sport Indonesia ini kami melayani dua sistem pembayaran, bisa COD atau bayar di tempat dan juga bisa transfer lunas nih. Yang pasti, spesial untuk sistem transfer lunas, kalian akan mendapatkan biaya ongkir yang jauh lebih murah nih. Dan tentunya kalian juga bisa mendapatkan potongan harga lagi, bisa lebih menghemat budget ya Sobat Budilis, kan lumayan ya bisa buat jajan, buat jalan-jalan ataupun beli kelengkapan yang lainnya nih. Oke Sobat Budilis, nah itu tadi sekilas informasi dari saya mengenai senawan angin BCP Ruger Black Army Magazine. Yang pasti untuk Sobat Budilis yang tertarik bisa banget langsung tanya-tanya ke CS kami ya. Dan Sobat Budilis yang ingin menambah informasi seputar senapan angin bisa langsung scroll-scroll video di channel YouTube-nya GSA Sport Indonesia. Dan pastinya pantengin terus channel YouTube-nya GSA Sport Indonesia, karena saya akan kembali lagi menyapa dan juga memberikan informasi menarik mengenai senapan angin. Dan tentunya jangan lupa juga untuk like, comment, share, and subscribe. Dan buat kalian yang ingin dibuatkan video apa, bisa langsung komen-komen di bawah ya. Atau mau pertanyaan apa nih, mau bertanya apa nih, bisa langsung komen-komen di bawah ya. Oke, saya tunggu nih Sobat Budilis. Nah, segitu dulu info dari saya mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. GSA Sport Indonesia, jagonya senapan angin.